InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 218 jilid yang kedua, Syarah Aqidah Tahawiyah, terjemahan Profesor Dr. Hasnan bin Kasan, cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini tajuk terakhir, tajuk terakhir dalam membincangkan tentang matan berkaitan dengan malaikat maut. Wa nu'minu bil malakil mauti al muwakkali biqabdi arwahil alamin. Baik. Kata Syekh, qala al-imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, ikhtalafa an-nasu hal tamutur ruhu am la. Ulama berselisih pendapat, adakah ruh akan mati ataupun tidak? Ruh ini mati atau tidak? Ini khilaf. Kita dah kira sebelum ni ruh termasuk dalam perkara yang baqa, yang dipanggil sebagai kita kata baqa aradi. Dia baqa, ini istilah ilmu kalam untuk merujuk kepada perkara-perkara yang kekal tetapi dia ada permulaannya. Dia kekal tapi bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sempurna sejak daripada azali sehingga ke abadi. Manakala perkara yang kekal aradi ini, 8 perkara, arasy, qalam, lauhul mahfuz, syurga, neraka, ruh, ajibul dhamb, ini perkara-perkara ini adalah kekal aradi. Bererti mereka kekal, ianya kekal tetapi masih bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terletak di bawah alamin yang Allah menjadi Rabbnya. Masih lagi alhamdulillah rabbil alamin. Allah memelihara seluruh alam termasuk 8 perkara ini. Tapi Allah dengan kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan 8 makhluk ini yang disepakati tidak binasa. Jadi kalau macam tu kenapa nak bincang pula roh meninggal atau tidak? Dah tahu dah roh ni tidak mati. Kita bincangkan kerana ada orang mengatakan bahawa roh ini akan mati atau pernah mati. Okey, kita baca. Terus tengok kepada kursus atas tadi. Kata Syekh, sekumpulan berkata ia akan mati kerana ia adalah nafsu. Atau yang ada kitab tu bukan tulis nafsu, dia dikenali sebagai nafsun. Ruh ini dikenali sebagai nafsun. Jangan tulis nafsu, terjemah nafsu macam ni orang Melayu kita faham apa? Nafsu lah. Tapi kalau sebut kerana ruh itu dikenali juga sebagai nafsun. Apabila ruh dikenali sebagai nafsun dan Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nafs akan merasai kematian, dan ruh pun dikenali sebagai nafs, artinya ruh pun akan merasai kematian. Baik. Ini pandangan ini, pandangan pertama. Sekumpulan berkata ia akan mati kerana ia adalah nafsun dan setiap nafsun atau setiap nafsin akan merasai mati. Dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan juga ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan, semua yang berada di atas dunia akan binasa. Wa yabqa, dan terus kekal. Dan terus kekal wajah Rabbmu,
Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki Al Jalal wal Ikram, sifat keagungan dan sifat kemuliaan. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, dan Allah kekal selama-lamanya. Kullu man 'alayha fan, semua akan binasa. Ia tidak ada pengecualian kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud wajah Allah? Apa maksud wajah Allah? Wajah Allah. Boleh tak kita kata zat Allah? Boleh. Boleh tak kita fahami ayat ini bahawa semua binasa kecuali zat Allah? Seperti mana yang sering ditakwilkan? Boleh, tak ada masalah. Salafiyah tidak menolak bahawa apabila kita isbatkan Allah ada wajah, kemudian makna ayat itu bererti zat, tak ada masalah. Barakallahu fiik. Itu namanya tafsiran. Itu namanya tafsir. Yang kita tolak apabila seseorang itu mengatakan wajhu rabbik, wajah Rabb, katanya zat, dan menafikan sifat wajah. Kat sini dia takwilan, iaitu menolak makna asal, bawa makna baru. Tapi kalau diisbatkan makna asal, dia katakan makna asal, kemudian ditafsirkan kerana konteks ayat, kita faham bahawa Allah SWT maha kekal. Takkan wajah saja. Jadi, kita tidak menolak sifat yang Allah disebahkan pada dirinya. Contoh yang berulang kali, saya bawa contoh yang sama je supaya masuk dalam kepala. Kerana saya suka makan, kita sering makan-makan kat mana? Sering kita kata, lepas ni kita jumpa kat kedai mamak. Okay. Islam, ikut tak? Ikut depan ni? Tak pasti lagi. Wah, ini betul-betul jawab real. Jawab yang kekait-kaitkan dengan ini. Ikut tak? Ikut. Ini lurus pula. Jawab macam mana? Saya Izzat cakap. Okay. Okey Ustaz, muka saya first sekali. Atau ada, kalau ada muka saya tu adalah. Mana kata ada muka saya tu ada? Adalah. Atau muka saya first sekali. Atau tak apalah, walaupun muka saya lambat, paling lambat, paling last, tapi saya ada juga. Betul tak? Orang Melayu guna tak istilah ni? Guna. Muka tu bukan bererti dia hantar muka di kepala, terbang datang, tunjuk muka. Tak. Zat je lah, mana satu. Semua sekali. Tapi sifat muka itu tidak boleh dinafikan kepada dirinya, kerana sifat, sesuatu sifat yang disebutkan sebagai mewakili satu perkara, ia adalah satu daripada, kalau makhluk itu kita kata satu juzuk daripada kul. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita tak sebut juzuk. Kalau kita sebut juzuk kan, orang kata dia kata Allah berjuzuk, pening kepala pula. Kita kata Allah, bila Allah sebut sifat, satu sifat, al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat. Kaedahnya, bila sebut satu sifat, sebenarnya dia mewakili semua zat. Ini kaedah ni wujud. Jadi kita tidak menafikan makna. Makna-makna yang sebahagiannya dikatakan sebagai tafsiran. Sebab tu kalau ada dalam tafsir Salafus Salih, kalau ada ditemukan bahawa wajhu rabbik itu bererti zat rabbik, kita tak terkejut pun. Sebab memang kitab tafsir, kitab yang sama mengisbatkan wajah Allah di tempat lain. Atau kitab sama di situ juga sebut Allah SWT ada wajah selayaknya. Dalam bab ini, sering Ahlul Kalam mengambil kesempatan seolah-olah Salafiyah. Salafiyah tak faham. Dia ingat Allah. Dia ingat muka Allah. Dia ingat Allah tu punya berjuzuk-juzuk. Dia tak faham konteks ayat artinya zat. Sering diambil kesempatan. Jadi, bab ini kita katakan bahawa tafsiran Salafus Salih itu, tafsiran ataupun sebahagian daripada ustaz-ustaz kata, sebahagian Salafus Salih mentakwilkan tetapi tidak menafikan sifat asal. Takwil di situ bererti tafsirkan. Dan kita tak nafikan pun istilah nak sebut takwil ke tafsirkan. Contoh, semua binasa kecuali wajah Allah. Jadi ada kata, artinya semua binasa kecuali zat Allah. Ditakwilkan sebagai zat Allah. Kita tak ada masalah pun pada asalnya. Tapi apabila kalimah ta'wil digunakan dan diambil kesempatan untuk
menafikan sifat yang disebutkan dan ditabitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita menegaskan bahawa maksud kalimah wajah itu adalah wajah. Cuma tafsiran secara konteksnya mungkin bererti zat. Sama juga bererti ayat-ayat yang berkaitan dengan tangan. Bila Allah sebut tangan Allah Subhanahu wa taala, contohnya yadullah fawqa aydihim, ayat yang paling famous lah. Maksudnya apa? Tanganlah. Cuma makna konteksnya, nak kata kuasa Allah ke? Nak kata berada di bawah ilmu Allah ke? Nak berada di bawah tadbir, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala ke? Kita tak ada masalah pun dari segi makna tu. Tapi jangan menafikan sifat yang Allah nisbahkan pada dirinya dalam ayat-ayat kemegahan dan keagungannya. Allah tengah cerita, terangkan tentang keagungan dan kebesarannya, Allah isbatkan sifat. Sifat yang Allah isbatkan, yang Allah wajibkan terhadap dirinya, dijadikan sebagai sifat mustahil oleh ahlul kalam. Sebab tu kita kata, apa yang Allah sebut, tak salah. Allah isbatkan sifatnya. Tapi kalau cara nak memahami secara umum, bahawa tangan itu erti kuasa, secara tafsiran yang ke konteks, boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah pun. Tidak ada masalah pun. Kerana tidak menafikan makna tangan yang asal. Tuan-tuan semua yang ada dalam dewan ni, ada dalam tangan saya. Faham? Okay. Nak mana kena betul? Konteks lah. Tangan apa? Kalau saya ni ada maklumat tuan-tuan, saya maklumat. Kalau tuan-tuan ni semua orang rendah, saya ni orang berkuasa, saya bawah kuasa. Konteks semua dah macam-macam. Tapi sifat tangan ada tak pada saya? Ada. Inilah penggunaan bahasa. Jangan kita terpedaya dengan tafsiran-tafsiran yang mempermain-mainkan kaedah bahasa dan menolak makna syarak yang disebutkan oleh dalil. Mereka berlari sekitar bahasa seolah-olah dalam Quran ni ada banyak makna dan tak ada ketetapan makna. Cuba. Kalau makna istiwa, ada 16 makna. Ada kata 18 makna. Lepas tu makna mana satu? Kita tak tahu mana-mana satu. Jangan macam tu. Makna istiwa tu banyak. Tapi ditetapkan. Ditakyidkan dengan ada kalimah ala, istawa ala. Dengan ada kalimah ala, maka menghadkan maknanya kepada Allah SWT di atas. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat daripada salafus salih, semua kata begitu, tak ada perbezaan, malah mereka mengecam siapa yang menafikan Allah SWT di atas arasy, atau mengecam siapa-siapa menafikan uluwullah, malah mereka mengkafirkan sampai ke tahap begitu. Takkanlah urusan ini urusan yang kecil. Sifat istiwa, sifat keagungan, kebesaran Allah, sifat paling agung bagi perbuatan Allah adalah istiwa di atas segala makhluknya yang diwakili oleh arasy. Sifat yang Allah kata summa istawa ala arsy, selepas Allah ciptakan langit dan bumi dan Allah SWT arasy, sifat keagungan dan kebesarannya, sifat yang paling agung, paling dibanggakan, tiba-tiba dijadikan sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ berpunca, dari punca menafikan sifat uluwullah, dia akan pergi pada apa? Pergi kepada andaian-andaian, andaian-andaian yang dibuat-buat, akhirnya timbullah kaedah yang satu lagi, yang tidak ada sebarang kaul, tak ada sebarang dalil, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Untuk menggantikan thumma istawa 'alal arsy, untuk menggantikan amin tu man fis sama, untuk menggantikan yakhafuna rabbahum min fawqihim, untuk menggantikan ayat-ayat ilaihi yas'adu kalimat tayyib, kalimah su'ud, kalimah faw, kalimah ala, kalimah istawa, kalimah rafi'uka ilayya, kalimah-kalimah, tak ada perkataan apa yang tinggal lah, yang memaknakan atas, semua Allah gunakan, ditolak dan digantikan dengan kaedah yang baru. Apa terjadi bila digantikan kaedah baru? Sifat Allah di atas ditolak, dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Jadi ayat Quran wa huwa ma'akum aynama kuntum, nak letak mana? Maka timbullah falsafah rentetan daripada itu, Allah SWT ada dalam diri kamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum.
Wa wallahu fis sama' wa fil ard. Oh, Allah ada di mana-mana. Datang daripada kelompok yang sama. Daripada kelompok yang sama. Daripada Jahmiyah yang awal. Daripada kelompok yang sama pecah-pecah, maka timbullah pelbagai bid'ah yang baru, ha? Sehingga tidak ada, ada yang baca dalam solatnya subhana rabbiyal asfal bi'azbillah. Okey, ini masuk sifat tanpa disengajakan kerana ada kalimah wajah kat sini. Tapi nak fahamkan makna, makna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surah Ar-Rahman ini, maknanya wajah Allah. Atau nak tafsirkan zat Allah tak ada masalah. Nak sebut wajah Allah atau zat Allah tak masalah, tapi jangan nafikan sifat sifat wajah. Clear? Baik. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey, kita bincang roh mati atau tidak. Kaul pertama kata mati. Sebab roh adalah nafs, dan Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan Allah juga berkata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, yang kekal adalah wajah Allah, wajah Rabbmu yang maha tinggi dan yang maha mulia. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, kullu syai'in hadikun illa wajhah, suratul qasas. Semua akan binasa kecuali wajahnya. Okey. Mereka berkata, sekiranya para malaikat mati, sekiranya para malaikat mati, maka jiwa manusia lebih aula mati. Malaikat mati tak? Bila ada tiupan sangkakala di hari kiamat. Mati tak? Mati. Makhluk yang begitu hebat, yang bernyawa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihisab, yang malaikat yang memang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kuat daripada manusia, makhluk yang diciptakan lebih kuat, mati, maka manusia lebih aula mati. Roh, malaikat pun mati, manusia, roh itu lebih aula untuk mati. Jadi roh manusia itu mati. Ini kata kumpulan pertama dan dalil mereka berdasarkan keywordnya pada kalimah nafsun. Keywordnya pada kalimah nafsun. Dan nafsun itu mewakili apa? Mewakili jasad dan roh. Jasad dan roh pada setengah tempat. Kadang-kadang nafsun bererti roh itu sendiri sebagaimana kita bincangkan sebelum ini. Baik. Sekumpulan lain berkata, iaitu ada kaul yang kedua, roh tidak mati kerana ia dicipta untuk kekal. Kenapa kekal? Allah ciptakan syurga, kekal. Allah ciptakan neraka, kekal. Sebelumnya Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, Allah ciptakan Arasy, Allah ciptakan qalam mencatatkan segala perkara sampai ke hari kiamat, kekal. Kerana dia mencatatkan Lauhul Mahfuz, tercatat segala perkara sampai hari kiamat. Jadi sampai bila-bila? Kekal tak? Kekal. Apa lagi? Arasy. Arasy jadi bumbung syurga. Arasy berada di atas syurga Al-Firdaus. Ini semua melibatkan makhluk-makhluk yang kekal. Kerana Allah dah janjikan khalidina fiha. Oleh kerana manusia itu kekal, maka tempat yang dijanjikan untuknya syurga pun kekal, yang dijanjikan untuk orang kafir pun kekal, yang menjadi bumbung syurga pun kekal, yang mencatatkan segala-galanya pun kekal. Ini semua dikatakan manusia. Ajibul Zam pun berkaitan dengan manusia. Begitu juga ruh manusia. Kerana ruh inilah, daripada ruh lah akan dibangkitkan jasad baru. Jadi dari situ roh itu kekal. Ciptakan Allah SWT. Okey. Kita tengok kaul yang kedua. Kaul pertama kata roh pun mati. Alasan mereka berdasarkan kepada kalimah nafsun yang ada pada ayat Al-Quranul Karim. Okey. Sekumpulan lain berkata roh tidak mati kerana ia dicipta untuk kekal. Yang mati hanyalah badan sahaja. Jadi yang tak bergerak kaku ni badan, betul? Yang ditanam dalam kubur badan ke roh? Badan. Yang binasa dimakan oleh ulat siapa? Badan. Roh, ada dalil menunjukkan bahawa roh itu walaupun sudah
di alam barzakh roh itu terima nikmat, roh itu juga diazab, ada roh yang dinikmat, ada roh yang diazab sampai sebelum berlaku hari akhirat. Baik. Mereka berkata ini dibuktikan oleh hadis yang menunjukkan roh mengalami nikmat dan azab selepas ia berpisah dengan badan sehinggalah ia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada badannya semula. Jadi sebelum dikembalikan kepada badannya semula sama ada di alam barzakh menurut pandangan yang kuat, pandangan yang rajih, di alam barzakh itu dikembalikan kepada jasad. Tapi di alam barzakh bukan jasad yang kita lihat di alam dunia. Jadi kalau kita tengok alam dunia hancurlah tulang, tulang. Tapi kita cerita alam barzakh. Jadi yang ruh itu diazab, kadang-kadang diazab ruhnya, kadang-kadang diazab ruh dengan badannya, ini dibincangkan selepas ini. Tuan-tuan akan buka minggu depan kita akan bincang tentang azab kubur. Kita akan bincangkan. Tak semestinya kita kata mesti jasad dengan ruh. Memang dalam kubur kadang-kadang diazab kedua-duanya, kadang-kadang diazab hanya ruhnya sebagainya, akan dibincangkan nanti. Baik. Jadi disebutkan bahawa ruh itu bila keluar daripada badan, badan yang mati. Ruh itu masih kekal. Badan yang ditanam, badan yang binasa, badan yang hancur. Manakala ruh masih kekal. Dan menerima nikmat dan juga menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala selepas ia berpisah daripada badan sehinggalah dia dikembalikan pada badan. Sebab tu diceritakan bahawa sebelum roh ini waktu keluar ada roh yang sakit, roh yang sedih dan sebagainya. Ini semua cerita sebelum dikembalikan kepada badan. Okey. Ada dua kaul. Dua kaul. Jadi Syekh rahimahullah, masya-Allah. Syekh rahimahullah tak bincang panjang, Syekh tu buat tarjih. Syekh bagi, Syekh ringkaskan. Syekh kata wasawabu ayyuqal. Yang betulnya begini. Yang betulnya hendaklah dikatakan. Ungkapan yang betul ialah maut bagi nyawa ialah perpisahan dan ia keluar dari badannya. Kalau nak kata roh tu mati dengan erti kata berpisah daripada badan, roh berpisah dari badan, bila berpisah itu namanya kematian, betul lah. Mana roh itu berpisah daripada badan, itu dinamakan sebagai kematian. Ya, roh mengalami kematian. Tapi roh dimusnahkan dan hilang, tak wujud. Jadi kalau maksudnya apa kalau roh mati? Kalau maksudkan roh itu terpisah daripada badan, ya. Roh pada asalnya terpisah daripada badan, kemudian ditiupkan roh dalam badan, kemudian berpisah semula, kemudian akan ditiupkan ke badan semula di hari akhirat. Betul? Kalau perpisahan itu yang dimaksudkan sebagai kematian. Betul tak betul? Betul. Ayat Quran ada sebut. Nanti kita akan disebutkan kat bawah semua. Kita akan bacakan. Tapi kalau maksudkan roh itu mati, artinya roh itu dibinasakan sehingga ia tiada, musnah. Itu bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Jadi roh ni hidup ke mati? Roh ni mati atau tidak? Tak kisahlah kita mati nak kita hidup ke. Tapi lebih bagus sebut roh itu tidak mati. Kerana dalam bayangan seseorang bila disebut roh itu mati, dia bayangkan roh itu akan binasa. Roh itu akan binasa sebagaimana badan. Tapi kalau orang nak sebut juga roh itu mati, sebab ayat Quran kata al-mautatul ula. Ada kata sebut, yadukuna fiha al-mauta illa mautatul ula. Ataupun ada ayat ahli neraka kata rabbana amattana tsnataini wa ahyaytana tsnataini. Ya Allah, kamu dah matikan kami dua kali, hidupkan kami dua kali. Hidupkan kami dua kali, matikan dua kali. Bila tu nak namakan mati perpisahan daripada badan sebagai kematian, tak apa. Nak gunakan istilah tersebut, dua-dua boleh pakai. Cuma kita nak fahamkan
manusia pahamkan dengan istilah dan bahasa yang mereka sering guna. Baik. Kata Syekh, ungkapan yang betul ialah maut bagi nyawa ialah perpisahan dan ia keluar dari badannya. Sekiranya yang dimaksudkan dengan kematiannya ialah cara ini, maka ia mengalami kematian. Sekiranya maksud kematiannya ialah ia binasa dan lenyap, maka ia tidak mati. Mengikut cara di atas, iaitu binasa. Takkan roh itu tidak binasa. Sebaliknya ia kekal selepas ia dijadikan dalam keadaan nikmat atau azab. Sebagaimana yang akan dinyatakan insya-Allah, iaitu pada perbincangan selepas ini berkaitan dengan azab kubur atau nikmat kubur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberitahu bahawa penghuni syurga tidak akan mati kecuali kematiannya di dunia dahulu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yadhuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula. Dan mereka tidak merasai kematian kecuali kematian yang awal dahulu, kematian yang pertama. Jadi di neraka dan di syurga mereka tidak merasai kematian, tak mati lagi dah. Mereka kekal selama-lamanya. Malah makhluk yang bernama mati itu hilang kerana telah disembelih oleh malaikat. Makhluk yang dinamakan sebagai kematian, mati itu sendiri makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat, Allah datangkan maut dalam bentuk kibash, seekor kibash, seekor seperti seekor kambing kibash, dan semua ahli syurga dan neraka kenal dia sebagai maut. Macam mana tu Ustaz? Maut ni bukan makhluk hidup. Ya, kat dunia ni memanglah. Kat dunia ni memang maut ni kita tak nampak. Tapi Allah dah kata, huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan maut dan hidup. Maut ni bukan keadaan. Bagi kita keadaan. Tapi di sisi Allah, keadaan itu Allah yang cipta. Kita nampak macam keadaan. Okey, tuan-tuan, kalau seorang bercakap. Bercakap ni objek ke? Ataupun ada jisimnya? Kita bercakap. Kalau cakap banyak, kereta jadi makin berat ke? Kan? Letak plastik cakap-cakap jadi berat. Sebab banyak. Tak, dia keadaan. Habis macam tu saja, betul? Bercakap banyak. Tak boleh tangkap. Mana? Tangkap kata-kata dia. Tangkap kata dia maksudnya rakam betul-betul. Bukan jalan tangkap. Simpan. Tengok berapa kilo. Timbang. Betul? Tapi di hari kiamat, kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan segala isinya. Di situ kita dapati bahawa perkara-perkara yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang bukan ain akan dijadikan dalam bentuk ain. Segala yang bukan ain, sama ada sifat-sifat, keadaan dan sebagainya, semua syurga, pahala, dosa dan sebagainya, di hari kiamat akan nampak. Jadi di padang mahsyar, seseorang itu pikul dosa dia. Memang dosa. Nampak si fulan jalan bengkok, dia berat sebelah. Dia pikul dosa dia. Dia memang betul-betul. Dia katakan sebagai perkara-perkara apa istilah dia? Perkara-perkara maknawi dijadikan sebagai perkara hissi. Benda yang maknawi, dia bukan yang tak nampak. Keadaan, kematian, dosa, pahala dan segala perkara akan dijadikan sebagai perkara yang hissi. Pahala Quran datang berhujah untuk hambanya, pahala solat datang berhujah untuk tuannya dan sebagainya. Ini di hari akhirat.
Di keadaan di mahsyar lagi kita ada nampak amalan baik, amalan buruk datang dalam bentuk apa diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian pun begitu. Ketika semua dah masuk, semua ahli syurga masuk syurga, yang layak masuk syurga, semua dah masuk syurga, yang tak layak masuk syurga kekal ke neraka. Ketika itu baru didatangkan maut dalam bentuk apa? Seekor kibas. Tak tahulah besar mana, tapi dilihat oleh seluruh penduduk syurga dan neraka itu, seluruh manusia dilihat dan ditanyakan pada mereka, tahu tak kalian siapa dia? Semua tahu, dia adalah maut. Dialah maut. Kemudian diperintahkan untuk disembelih. Malaikat menyembelih maut. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka, sesungguhnya tiada maut kekal selama-lamanya. Kamu kekal di sana, tiada lagi kematian. Dan dikatakan kepada ahli syurga, kekal selama-lamanya, tiada kematian, kekallah selama-lamanya dalam syurga. Jadi diciptakan, ada makhluk yang diciptakan untuk kekal. Kerana Allah SWT ingin mengekalkannya. Dan mereka sentiasa menerima nikmat daripada Allah SWT, kita tetap makhluk Allah, maka tak jadilah istilah mustahil ada benda kekal nanti sama dengan Allah. Tak, tak sama. Tidak sah, tidak sama. Clear? Dengan hujah yang sama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka Syekhul Islam berpandangan bahawa Allah SWT sentiasa menciptakan makhluknya pada sejak pada azali. Ini perbincangan berkaitan dengan tasalsul hawadis, tasalsul al-hawadis. Tasalsul al-hawadis qabliyah dengan ba'diyah. Mana yang sebelum dan selepas. Atau azaliyah ataupun abadiyah perbincangannya. Syekhul Islam berpandangan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Dan keadaan Allah SWT sentiasa menciptakan. Sentiasa menciptakan. Jadi ada makhluk, sentiasa Allah cipta makhluk. Sebab itulah dalam lazimul qawl, apa disebutkan beliau, tidak ada makhluk pertama. Jadi perbincangan, ada tak makhluk pertama yang Allah ciptakan? Kalau ulama yang kata ada, mereka bincang, apakah makhluk pertama yang diciptakan? Kalau yang kata tidak ada makhluk pertama, maksud hadis Nabi makhluk yang pertama seperti qalam, arasy yang dibincangkan, maksudnya adalah antara makhluk-makhluk awal yang kekal, yang diketahui, yang kekal, yang diketahui. Jadi, masalah ini masalah khilafiah dalam memahami perkara ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tegas mengatakan bahawa ada makhluk pertama, kerana lafaz hadis tersebut, awwala ma khalaqallah, inna awwala ma khalaqallah. Jadi ada kalimah awwala. Perbincangan kita dah bincangkan awal-awal dulu kelas kita. Kita dah bincang lama dah. Cuma masa tu mungkin saya pun bincang secara ringkas kot, sebab dia agak mendalam bab tasalsul al-hawadith. Baik. Kata Syekh lagi, mati yang tersebut dalam ayat di atas ialah perpisahan antara ruh dan jasad. Manakala kata-kata penghuni neraka, okey, jadi la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula, ahli syurga tidak merasai kematian kecuali kematian yang pertama. Kematian pertama itu perpisahan antara ruh dan jasad. Ahlan wa sahlan. Sahabat kita sakit-sakit datang, masya-Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT berkati. Ana telefon tadi, telefon pagi tadi ya? Semalam. Tujuan nak ziarah kat hospital, rupanya tak kena tahan. Sebab apa tak kena tahan? Sebab dia lari dari hospital. Tunggu yang kegiliran, tak sempat lagi terima rawatan, dah tinggalkan hospital atau tinggalkan klinik. Bismillah. Asallallahu alazim rabbal arsyil azim ayashfiyah. InsyaAllah. Sakit ni, muda ke, tua ke, sehat ke, tak sehat ke, ada silat ke, tak ada silat ke. Kan? Siapa pun kalau Allah bagi sakit, kalau Allah nak bagi, datang sakit tu. Jagalah macam mana sekalipun. Tak bererti jangan jaga makan. Mentang-mentang dia gemuk, dia tak jaga makan, dia kena. Bukan itu maksud saya, kena jaga. Kita kena melalui sebab. Tapi kalau Allah SWT nak bagi,
Kita berarti bahawa Masya Allah, kita akan dapati orang yang paling sehat kadang-kadang dia sakit tiba-tiba. Sebab itulah kita sentiasa berada di bawah rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni marbub, kita ni makhluk, kita ni makhluk yang sentiasa berada di bawah kuasa Allah dan mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali semula. Ayat tadi, ayat kata ada syurga tak akan mati. Begitu juga kiasannya kepada ahli neraka. Baik, dalam ayat yang lain Allah kata dalam surah Mukmin. Surah Mukmin ni adalah surah Ghafir. Okay. Surah Mukmin sama dengan surah Ghafir. Selalu orang kalau nak cari surah Mukmin tak jumpa. Itu Ustaz, Mukminun adalah. Mukmin tak ada. Entah-entah ni kitab ni kitab dah ubah ayat Quran ni, kitab Wahabi. Ada orang dia salah sikit tak jumpa Wahabi lah. Kitab Wahabi ni surah Al-Mu'min. Mana ada, saya tak jumpa. Saya jumpa ayat ni kan surah Ghafir. Surah Ghafir adalah surah Mu'min. Cuma surah Muslim tak ada. Itu betul-betul yang Quran yang dicuba dipalsukan. Ada surah Muslim. Surah Ghafir. Okay. Surah Mu'min ayat 11. Selepas surah Zumar. Ayat yang kita baca tadi, yang kita baca pada awal tadi, surah Zumar. Mana surah Zumar? Belum. Kita tak baca lagi. Surah Zumar kita akan baca berkaitan Sa'id. Lepas ni kita. Baik. Lepas ni saya akan syarahkan berkaitan surah Zumar. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, Allah menukilkan kalam ahli neraka. Dia kata, Rabbana amattana thnatain. Wahai Rabb kami, kamu telah mematikan kami dua kali. Wa ahyaitana thnatain. Dan kamu telah menghidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bidunubina. Dan kami telah pun akur dan mengaku terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Iaitu di hari kiamat. Ataupun ketika setelah mereka masuk neraka. Fahal ila khurujin min sabil. Adakah ada jalan keluar? Kami nak keluar. Kami dah mengaku. Kami dah dua kali mati dah. Kamu ciptakan kami, matikan kami. Hidupkan kami, matikan kami, hidupkan kami, matikan kami, hidupkan kami. Mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Kita ni mati dulu baru hidup. Kita mati, kemudian kita hidup, kemudian kita mati, kita hidup tak mati-mati. Jadi mati dulu ke hidup mati? Hidup mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Okey. Kata Syekh, kata ahli neraka yang kita minta keluar dari neraka dan dia kata ke Allah, wahai Tuhan kami, kamu telah matikan kami dua kali dan hidupkan kami dua kali. Didahulukan kalimah maut. Sebab itulah doa sebagian ulama mentarjihkan riwayat bismikallahumma amutu ahya berbanding bismikallahumma ahya wa amut. Dua-dua riwayat ada, tetapi ulama hadis sebagiannya mentarjihkan lafaz bismikallahumma amutu wa ahya kerana maut itu sebelum kematian. Dua-dua lafaz warid, dua-dua lafaz sahih. Cuma mereka mentarjihkan lafaz yang kedua kerana maut itu lebih awal sebelum mati. Jadi sebelum kita hidup kita mati tak? Mati. Jasad kita bentuk mudghah, mudghah ni semua mati. Sebelum ditiupkan roh, baru kita hidup. Mati dulu, baru hidup. Lepas tu baru kita mati. Mati, mana terpisah roh daripada jasad. Asalnya jasad lain, roh lain. Kemudian digabungkan, ditiupkan roh. Jadilah kita hidup. Kemudian terpisah semula roh dengan jasad. Kemudian bergabung semula di hari akhirat nanti, jasad dengan roh. Jasad itu berubah-ubah, roh itu kekal. Roh itu kekal. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un." Bagaimana kalian, bagaimana
kamu ataupun kalian boleh berlaku kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian, dan kepadanya kalian kembali. Okey, berapa kali mati? Dua kali. Berapa kali hidup? Dua kali. Ha, itulah maksud ayat ni. Kata Syekh, maksudnya ialah kamu dahulunya adalah mati, iaitu dalam keadaan titisan air mani di tulang sulbi bapa kamu dan di dalam rahim ibu kamu. Okey, air mani ni hidup ke mati? Itulah. Sperm ni hidup ke mati? Lepas tu kita kena faham tiap-tiap ayat ini berasal pada konteks. Kalau tengok pada benih, benih itu hidup. Tapi tengok pada diri insan, sebelum menjadi insan, dia adalah mati. Kerana benih itu menghidupkan, menjadikan alaqah mudghah. Tapi tak ada, tak ada, tak ada roh. Ya? Sperma itu yang hidup. Tapi sperma itu akan berubah jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah. Dia jadi daging. Dia dah tak ada dah. Ha? Jadi kehidup bukanlah kita ni ada roh daripada sperma. Kan dalam motivasi duk cerita kita berenang, berebut ramai-ramai. Kan? Tak apalah nak cerita itu bolehlah, nak bagi motivasi. Kita duduk lawan dengan, sebenarnya bukan dah kita lah. Tapi jasad tu yang, sperma yang membentuk jasad tu sebenarnya tak ada roh. Sperma itu berfungsi untuk menjadi, untuk berubah jadi jasad. Tapi roh itu ditiupkan kemudian. Dalam hadis Ibn Mas'ud. Ketika umur kita berapa bulan? Tiga. Tiga ke empat? Empat bulan. Ketika umur kita empat bulan menurut setengah qaul. Dan qaul yang lain ketika umur 40 hari. Baik. Maksudnya ialah kamu dahulunya adalah mati dalam keadaan titisan air mani di tulang sulbi bapa kamu dan di dalam rahim ibu ibu kamu. Jadi kita tak ada lagi. Kita berada dalam bentuk alaqah atau bentuk air mani. Bentuk nutfah, bentuk air mani pada suatu ketika dahulu. Kalau nak kira badan kita ni berapa? Dalam badan kita ada berapa, ada berapa nyawa? Ada berapa kehidupan? Kita satu je lah. Tapi kat badan kita pun ada bakteria lah, ada virus lah, ada macam-macam parasit yang ada kat badan kita, betul? Banyak makhluk yang hidup kat sini. Ada yang cacing lagi. Penyakit ada cacing, ada dan itu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita tak payah, tak fikir sangat lah berapa makhluk yang ada kat badan aku, berapa ni semua ni. Ada yang makan sel darah putih, sel darah merah. Tak payah bincang sangat lah. Kita fikir jangka kita cukup lah. Yang tu tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja Allah. Yang kita, kita apa yang kita tahu daripada sunnatullah, kita usaha sesungguhnya. Itu saya cakap. Saya dalam Facebook saya dah cerita tentang kasab. Ilmu kalam ni, kalaulah kita belajar ilmu kalam yang asalnya ingin memperjuangkan sains pada zaman dahulu dengan ilmu sains sekarang, mana kalau saintis belajar ilmu kalam, sudah pasti mereka tolak agama ni. Kalau ilmu kalam itu adalah dikatakan agama, pasti. Sebab bertentangan dengan sains. Pisau dikatakan tak tajam. Akhir sekali pisau sama dengan bakul. Tak ada kuasa memotong. Kalau Allah nak boleh potong, pisau pun boleh memotong, bakul pun boleh memotong. Betul ke? Kalau Allah nak, memanglah Allah nak apa pun boleh terjadi. Tapi urusan ilmu tauhid berkaitan dengan alam ni, kita tak cerita tentang perbuatan Allah. Kita cerita tentang apa yang kita nampak. Allah ciptakan sesuatu dengan sifatnya. Kita tahu bezakan yang mana manis, yang mana pahit, yang mana masin. Jangan kata garam tak masin, letak dalam dalam kuah baru jadi masin.
Gula tak manis, letak dalam air boleh jadi manis. Tak logik. Kenapa masalah ini saya timbulkan? Bukan saya timbulkan, ramai dah sekarang ini saya timbulkan. Sebelum ini dah dibincangkan. Sebab sekarang ni saintis, anak-anak muda sekarang sedang mempertikaikan akidah umat Islam. Kerana mereka tengah belajar sains. Sains ini mengkaji sifat yang ada pada makhluk. Sehingga bila mereka buat eksperimen, sifat itu sentiasa wujud. Barulah wujud formula-formula sains. Kalau belajar sains, kemudian belajar ilmu kalam, asyik-asyik akidah bertentangan dengan sains. Sains tak semua akidah. Mereka terpaksa buat pilihan. Tinggalkan sains ataupun tinggalkan agama. Sebab itu, kita kembalikan akidah kepada asal. Tak ada pertentangan. Allah Subhanahu Wataala mencipta, daripada Allah ciptakan makhluk berserta dengan sifat-sifat dan kesannya lah kita mengenali makhluk. Beza antara minum racun dengan minum ubat. Yang kata ubat tidak menyembuhkan, racun tidak mematikan. Tapi pilih ubat juga. Benda ni tak masuk akal. Orang kata, tapi Ustaz, ni hukum adat. Hukum adat yang kita bincangkan sekarang ni. Kita bukan cerita tentang hukum Allah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Melakukan. Kita tengah bincang hukum adat lah ni. Hukum adat lah yang ada sifat-sifatnya. Hukum adat ni lah yang menjadikan kita ada iradah kauniyah, ada iradah syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah kauniyah yang kita kaji ni. Kalau nak pergi Mekah, jangan terjun di sungai Kelang. Nak pergi Mekah, pergi ke LIA. Tompang mana-mana kapal terbang. Ini akidah yang betul. Bukan ajar orang pergi terjun kat sungai Kelang, yakin kalau Allah nak boleh keluar kat, pergi zam-zam. Terjunlah sampai bila-bila. Tak keluar. Makhluk tak berkuasa, Allah berkuasa. Betul kita kata Allah berkuasa, tapi kita mesti menggunakan akal yang waras. Kita kenal satu makhluk dengan segala sifat-sifatnya. Pada pengajian akidah, yang berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah, yang berdasarkan kepada dalil, perlu diperbanyakkan. Supaya generasi kita di masa depan, yang dapat pelbagai input daripada luar, mereka belajar ilmu apa sekalipun, takkan bertentangan dengan akidah. Kalau kita belajar kaedah kalamiah, lepas tu saya dari dulu lagi, dari 11 tahun ini, kalau betul-betul orang faham kalamiah betul-betul, dia pergi kepada ilmu sains, pergi kepada ilmu mana-mana, dia akan dapati bahawa banyak pertentangan berlaku. Tak payah pergi ilmu sains, pergi ke ilmu agama sendiri, sesama ilmu agama. Sehingga golongan ni memisahkan, oh, ahli syariat lain, kami ahli marifat, kami ahli hakikat. Dia terpaksa pisahkan, konon berbeza. Itu baru dalam satu ilmu. Belajar akidah semua berkaitan dengan hati, berkaitan dengan hati. Bab itu, belajar akidah. Masuk kelas fiqah, kita berriddah. Oh, amalan ni boleh jatuh kufur. Amalan ni boleh dihukumkan sebagai riddah. Boleh dipancung. Boleh sebagai, mana satu betul ni? Nasib baik dapat. Yang belajar ni ngengok. tak pernah gabungkan. Itu percayalah. Ni percaya je lah. Kita percaya. Tak ada orang yang persoalkan. Saya minta maaf lah sebab ingat perkataan. Tapi kalau timbul datang pelajar yang bijak, digabungkan antara dua ilmu, digabungkan sebagainya, macam mana nak jawab? Sebab tu kita kena bawakan dalil. Takkan berlaku pertentangan antara dalil dengan dalil. Quran dengan Quran takkan bertentangan. Hadis dengan hadis takkan bertentangan. Quran dan sunnah takkan bertentangan. Quran, sunnah dan akal takkan bertentangan. Akal manusia yang pelbagai bidang itu takkan bertentangan dengan apa yang Allah SWT turunkan. Nak masuk ilmu apa sekalipun. Lepas tu, kaedah salaf kekal. Satu je. Kaedah dia tak berubah. Siapa pernah kata akidah salaf ini adanya pertentangan? Ada kalam lah kata. Tapi bila dia bawa akan contoh-contoh, rupanya otak dia tak betul. Rupanya dia yang salah faham. Ustaz bertentangan. Kata Yadullah, kata Allah tak berjisim, tiba-tiba kata Yadullah. Kamu yang salah faham. Kata Allah tak, gini Allah tak berjuzuk. Kemudian kata Allah ada tangan tu kan berjuzuk. Kamu yang bawa istilah tu, kamu yang cipta. Jadi cara macam mana? Kosongkan. Kosongkan, tak payah belajar cara macam tu. Balik semula kepada pengajian seperti asal. Lepas tu anak kempen, tinggalkan ilmu kalam.
Walaupun di peringkat sekarang ini tengah rancak ni, ahli kalam sedang rancak untuk mengaktifkan ilmu kalam, tak apalah. Mana kita tetap bersuara, kata akala ilmu kalam maksudnya ilmu kenalkan Allah Subhanahu wa taala, maksud ilmu kalam adalah ilmu berhujah dengan kaum orang kafir sebagainya, kita terimalah ilmu kalam yang asal ilmu akidah. Tapi kalau ilmu kalam dengan kaedah-kaedah yang sebegini yang kita kritik ni dikekalkan, menafikan sifat, menolak sifat, ya, sifat dalam al-kasbu, dalam akidah al-kasbu, menolak adanya sifat makhluk sebagainya, dalam bab iman, iman hanya dalam hati. Ini kan akidah Jahmiyah. Kita dah belajar yang kata iman dalam hati hanya Jahmiyah. Tapi kenapa dipegang oleh orang yang nak kononnya menentang Jahmiyah? Kemudian dibuat usul-usul yang dicipta sendiri. Kena tuduh Wahabi menyalahi usul. Usul mana? Usul pertama, Allah tidak bertempat. Mereka kata Allah bertempat. Usul dari mana? Dari mana usul ni? Tuan-tuan, bawa balik semua usul yang mereka sebutkan tu. Ambil dan tanyakan dalil semula. Usul itu yang perlu ditanyakan betul atau tidak. Bukan kita menyerah begitu saja. Mereka kata Allah, mereka mujassimah, kata Allah berjisim. Dari mana kamu dapat perkataan jisim? Dari mana dapat perkataan mujassimah? Mengatakan bahawa air itu manis, gula itu manis, syirik, dari mana kamu ambil? Kita kena persoalkan. Kena tanyakan semula. Dan saya tak nak sebut mazhab mana. Orang kata, ustaz ni bersedang mazhab. Sebab tu saya tak nak masuk mazhab mana. Sebab ilmu kalam ni, dia kadang-kadang mempengaruhi mazhab ni, kadang-kadang mempengaruhi mazhab ni, kadang-kadang mazhab ni betul, kadang-kadang mazhab ni salah. Puncanya apa? Puncanya ilmu kalam. Kalau tak ada orang yang ta'rif, kalau tak ada orang yang mentarifkan ayat Quran berdasarkan ilmu mantik, yang mentarifkan secara detail suatu sifat, takkan berlaku perkara-perkara berkaitan tolak sifat. Kita tahu kemampuan kita dalam mentarifkan sesuatu itu hanya pada benda yang kita nampak hakikatnya. Baru kita boleh kata handphone tu apa. Tangan manusia kita tarifkan. Tangan itu anggota yang ada lima jari, yang di hujung jari ada kuku. Nak buat tarifan apa, buatlah. Tak kisah bila kita nampak. Tapi bila kita tangan Allah, kita tak pernah nampak, tak tahu bagaimana. Laisa kamitsli syai, jangan tarifkan. Biarkan ia berlalu begitu sahaja. Fahamkan maknanya, isbatkan makna asal, dan jangan samakan dengan apa yang kita nampak. Bila ditakrifkan berdasarkan ilmu mantik yang pada asalnya merupakan takrif tangan makhluk, yang memang asalnya cerita tentang jisim, cerita tentang jirim, cerita tentang arad dan sebagainya, yang memang sifat makhluk, kemudian ditakrifkan terhadap sifat Allah, maka timbul dua mazhab. Ia ditakrifkan dengan cara ilmu kalam. Ilmu kalam berasal dari mantik. Ditakrifkan dengan cara ilmu kalam, maka timbul dua mazhab. Mazhab pertama tak berani bagi makna. Takkanlah Allah ada tangan. Nanti sama dengan makhluk. Jadi kita bekukan maknanya. Terima lafaz je. Nak tolak tak berani. Terima lafaz tapi lafaz tak ada makna. Alasannya inilah dia kalam salafus salih. Kalau betul salafus salih cakap macam tu, kita terima. Tapi tidak. Kita temukan tafsiran dan makna yang diberikan oleh salafus salih. Makna terhadap mana istiwa dalam ayat-ayat tafsir. Masa mukaddimah, dia kata salaf tidak bagi makna. Sampai pada ayat istiwa, salaf bagi makna. Oh, takwilkan lagi makna salaf. Masa belajar mukaddimah al-akhidah, kata makna ayat ini tak ada makna. Sampai pada hadis Nabi, Nabi isbatkan, Nabi ulangkan balik sifat-sifat tersebut. Sahabat ulangkan kembali. Takwilkan kan. Kalam ayat Quran ditakwilkan. Nabi menafsirkan Quran, ditakwilkan kalam Nabi. Salafus salih fahamkan Al-Quran, ditakwilkan lagi. Sehingga sampai pada apa yang mereka nak berdasarkan kepada kaedah mantik yang mereka buat. Kalaulah mereka tidak bawa ilmu mantik masuk ke dalam penafsiran terhadap ayat-ayat ghaib berkaitan dengan perkara sifat-sifat ghaib, perkara ghaib, takkan berlaku masalah tafwid ke takwil ke. Hanya tinggal laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Terima ayat Quran seperti seadanya, seperti Allah beritahu, faham dengan makna seadanya, tapi laisa kamitslihi syai. Tapi kalau dah dibawakan ilmu kalam kat tengah-tengah sebelum laisa kamitslihi syai,
dah ditafsirkan yad sebagai tangan, sebagai tangan makhluk, sebagai berjisim, sebagai berjuzuk, maka akan timbulnya nak terima ke tak terima? Terima tak? Tak ada nak jawab. Semua yang terjun dalam al-kalam akan tersangkut di sini. Sepatutnya mereka tinggalkan mukalam. Kalau mereka masuk mukalam, mereka terpaksa pilih. Kalau mereka tafsirkan yad yadullah dengan tafsiran bahawa ianya adalah berjuzuk, ianya adalah anggota, begini dan begitu, mereka terpaksa pilih salah satu. Nak terima ke tak terima? Bila terima jadi mujassimah, nak tolak jadi mu'atilah. Pilih mana satu? Mujassimah ke mu'atilah? Kata Imam Tahawi, duduk kapir. Apa nak pilih mana? Cara paling selamat, jangan masuk ke kancah ilmu ini. Jangan bawa masuk ta'rif-ta'rif mantiqiyah dalam perkara ghaib. Dalam sifat-sifat Allah. Sebab tu disuruh jauhi ilmu kalam. Bukan kita suruh jauh ilmu kalam, tolak ilmu mantik sehingga nanti usul fiqh kamu tak pakai ilmu mantik lah. Nak tarifkan mantik silakan, usul fiqh silakan lah. Tak ada masalah pun. Tuan-tuan nak tarifkan apa sekalipun silakan. Yang kita larang tarifkan sifat Allah. Dengan tarifan itulah yang mentakhifkan sifat tersebut. Sebab tu kita menolak. Kena kita kata menolak ilmu mantik, bukan kita jahil tak belajar ilmu mantik. Bukan kita tak belajar bab bab tasawurat, bab tasdiqat. Kadang-kadang yang cakap tu, saya pernah sekali, seorang tu cakap, tak belajar mantik. Saya kata, Syekh, entah ingat ke anak ajar hantar mantik dulu? Anak dulu anak dulu ngajar guru, anak guru mantik dulu, ustaz mantik. Yang cakap tu anak murid anak. Dia cakap, Wahabi tak faham mantik. Anak pun saya kata, ingat tak? Anak ajar entah tak faham-faham. Ingat tak dulu? Kat sekolah dulu. Betul juga dia kata. Dia kata, salafus salih ketika menolak satu perkara, bukan tolak kerana mereka jahil. Mereka tolak ilmu kalam kerana mereka nampak kesan buruk di sebaliknya. Kalau ilmu kalam dah masuk, dia kena pilih sama ada jadi mujassimah atau mu'atilah. Betul, orang yang tolak sifat akan menisbahkan siapa terima sifat sebagai mujassimah. Golongan yang terima tajsim, dia akan sifatkan sebagai mu'atilah. Tak ada tengah-tengah. Hakikatnya duduk tak perlu. Hakikatnya kembali pada asal sebelum wujud penafsiran yang begini. Selesai. Baik, sikit lagi, sikit ni. Anak ni kalau ada borak bab ni, pergi lagi. Sikit lagi. Kembali semula pada bab roh. Bab roh ni mati ataupun tidak, dan kita cerita tentang kematian dua kali. Mana mati dua kali, hidup dua kali. Dalam kata Imam Ghafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu di hari kebangkitan semula. Okey, ayatnya maksudnya ialah kamu dahulunya adalah mati dalam keadaan titisan air mani di tulang sulbi ibu kamu. Okey, ini mati. Okey. Dan di dalam rahim ibu kamu. Ini mati. Kemudian selepas itu Allah menghidupkan kamu, iaitu di dunia ini. Allah hidupkan kita dalam kandungan kemudian lahir ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu, iaitu selepas kita mati tinggalkan dunia. Kemudian Allah SWT menghidupkan di hari kebangkitan semula, di hari kiamat. Okay. Dalam ayat ini tidak ada menunjukkan Allah SWT mematikan ruh mereka sebelum hari kiamat. Ayat ini tak cerita sebelum hari kiamat dimatikan ruhnya lagi. Ruhnya. Jika tidak berlaku, akan berlaku tiga kematian. Kalau dah sebelum kiamat pun Allah matikan, artinya akan berlaku tiga kematian. Faham eh? Baik. Ruh menjadi pensan. Su'aik. Ketika tiupan sangkakala, tidak menunjukkan ia mati. Ruh jadi pensan. Ini satu terjemahan terhadap mayat ayat Al-Quran Al-Karim. Wanufiqa fissur fasa'iqa man fissamawati wal-arum. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ardh. Apabila ditiupkan ruh, maka pensan. Sa'iqa boleh bererti mati, boleh bererti pensan.
segala yang di langit dan di yang ada di bumi. Baik. Ayat Sa'iqah. Tidak semestinya berarti kematian. Jadi, apabila di tiap sangkakala, dikatakan semua makhluk akan menghadapi as-sa'iq. As-sa'iq maknanya apa? Kalau yang belum mati, dia mati. Untuk yang hidup di akhir zaman. Manakala yang dah mati, dia tak mati lagi. Dia cuma as-sa'iq, iaitu dia dia pensan atau tidak sedarkan diri. Jadi, ruh ketika hari kiamat, dia juga tak sedar. Tapi dia tak hancur. Dia tak musnah. Dia tak musnah. Ha? Clear? Baik. Kerana manusia akan pensan pada hari kiamat untuk menjalani perjalanan perbicaraan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, serta bumi akan bersinar dengan cahayanya. Ini semua kata hari kiamat. Iaitu pensan ini berlaku banyak kali. Musa, Nabi Musa pensan. Semua gunakan kalimah sa'iq. Sekarang sebenarnya, kalau ikut teks asal, tengah bincang kalimah sa'iqah. Sa'iqah tidak semestinya bererti kematian. Fasa'iqah man fis samawati wal ard. Bererti sa'iq ini boleh bermakna mati, boleh bermakna pensan. Sebab Allah menggunakan kalimah sa'iqah untuk Nabi Musa ketika meminta untuk melihat Allah, tatkala melihat cahaya, melihat bukit yang cahaya dia, pensan. Allah gunakan sa'iqah. Allah gunakan kalimah sa'iqah. Dan juga pada tempat-tempat yang lain, banyak tempat Allah gunakan sa'iqah. Sa'iqah tidak semestinya bererti kematian. Jadi makna, bila ditiupkan sangkakala, maka segala yang di langit sa'iqah, artinya apa? Artinya, mati dan pensan. Siapa mati, siapa pensan? Yang belum mati, mati. Yang hidup lagi, seperti malaikat, ataupun makhluk yang ada di bumi, masih hidup, binatang dan sebagainya. Yang dah mati, atau yang memang tak mati, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan pensan. Sebab tak ada siapa yang sedar. Ketika Allah kata, limanil mulk, tak ada yang menjawab, artinya tak ada yang sedar masa itu. Jadi yang pensan, siapa? Ruh pun tak sedar. Tak tahu apa. Ha? Kalau ada yang... makhluk-makhluk yang lain pun tidak sedar. Hanya berlaku sa'iq. Ini tidak menunjukkan mati. Begitu juga Nabi Musa pensan, iaitu sa'iq. Bukanlah menunjukkan dia mati. Apa yang ditunjukkan oleh ayat ini ialah pensan adalah maut bagi semua yang tidak merasai mati sebelumnya. Itu yang belum matilah, yang masih hidup. Manakala orang yang telah merasai mati, itu orang yang dah masuk kubur, dah mati. Atau tidak ditakdirkan mati seperti bidadari dan juga semua yang kekal dalam syurga. Mana kalau kat syurga, semua yang hidup kat syurga ni dia tak mati. Mana yang dah, sebab tu ruh ni tempat kat mana? Ruh orang mukmin berada di syurga. Berada di... seperti burung dalam syurga yang hinggap di dahan-dahan syurga. Jadi semua ni tidak mati kerana syurga sifatnya aman. Cuma mereka mengalami sa'iq. Sa'iq itu ketika Allah bertanya limanil mulk, masa tu tak ada yang menjawab, memang tak ada yang sedar. Yes? Yang mati binasa dan yang kedua yang pensan. Seperti bidadari dan kanak-kanak. Siapa kanak-kanak? Kanak-kanak yang mati masuk syurga dulu. Okey. Seperti dalam Nas, dan orang lain, maka ayat ini tidak menunjukkan mereka akan mati buat kali kedua. Iaitu, ruh tidak mengalami kematian. Jadi, bila kata ruh tak mati, tidak bertentangan dengan ayat, bila ditiupkan sangkakala, semua sekali akan binasa atau semua sekali akan sa'iq. Wanufiqa fissuri fasa'iqa man fissamawati wa man fil'ar. Tak bertentangan. Sa'iqa boleh dua makna. Satu kalimah Allah sebut, tapi menepati dua-dua keadaan makhluk yang mati dan makhluk yang pensan yang tidak sedar selepas merasai kematian. Jadi roh ni tak akan tidak berlaku kematian di hari akhirat, tetapi pensan dan tidak sedarkan diri. Begitu juga bidadari dan sebagainya. Baik, sampai sini. Kita buka pada soalan sebelum tutup. Alang-alang lambat ni. Ya? Pendapat itu disebahkan pada Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah, tetapi kalam Syekh Islam ada ihtimal. Maka
kalau disebahkan pada syarikat Islam memahami begitu, itu pula yang memahami, tapi kebanyakan ulama tidak memahami kalam syarikat Islam dengan kalam tersebut, jadi tak boleh disebahkan kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jelas? La Syawal Khamis betul. Jadi kalau siapa tak sempat puasa 6 tu, puasalah 5, puasa 3, puasa 2. Okay? Puasa 4. Kita kalau tak sempat puasa lagi, tinggal beberapa hari lagi? Selasa, Rabu, Khamis. Puasa 3 lah. Syaratnya, boleh tak puasa 3 je? Dapat tak puasa seperti setahun? Tak, sebab tak cukup 6. Adakah dapat buat dekat, kita tambah lagi satu tu menyamai, kata-kata dekat 36, jadi 360 hari, betul? Kalau digantikan 10, bolehkah kita katakan kita hilang hanya 30? Tak. Jadi tinggal bila tak bila ma la yudriku kulluhu la yudraku lama ma la yudraku kulluhu la ma la yudraku julluhu yudraku ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Ha, kalau tak sempat semua, tak sempat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Doa kepada Allah SWT. Baik. Betul eh? Saya kadang-kadang lafaz itu pun. Begitulah. Betul eh? Okey. Baik, insyaAllah. Okey, kita tutup dulu. Tutup dulu. Apa-apa hal kita bincang di bawah, insyaAllah. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.